Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arman Ilyas Ribula kembali di hadapan Anda di TV online Informasi Tanpa Batas, Nilaf Lintas Daerah. Pemirsa Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menjadi pembicara utama pemberantasan narkoba yang dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Kamis 23 Maret di Balerum Grand Davam Hotel Ternate. Kehadiran polisi berpangkat tiga bintang ini Sangat strategis, mengingat penyebaran narkoba di Maluku Utara terus mengalami peningkatan, bahkan telah merambah di kalangan pelajar. Berikut liputan selengkapnya: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara menggelar seminar nasional bertajuk "Penguatan trans Civil Security dan Deklarasi Anti-Narkoba Masyarakat Maluku Geraha" Kamis, 23 Maret, di Ballroom Grand Dafam Hotel Ternate. Pada seminar ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Pudi Waseso menjadi pembicara utama sekaligus menyaksikan deklarasi anti-narkoba masyarakat Maluku Utara. Adapun narasumber lainnya yang dihadirkan panitia seminar yakni Kapolda Maluku Utara, Brigjen Paul Dwi Tugas Aprianto, Sultan Tidore Husen Sah, dan Rektor Umum Ishak Jalaluddin. Seminar ini bertujuan memperkuat peran civil dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba di wilayah Maluku Utara. Selain itu juga, seminar ini guna membangun kesadaran di kalangan remaja akan bahaya narkoba, serta memperkuat peran aparat negara dalam pemberantasan narkoba. Kegiatan ini melibatkan forkor Pimda, akademisi, pelajar, LSM, partai politik, kepala daerah, kabupaten dan kota, majelis talim, organisasi kemasyarakatan, TNI dan Polri, BNN kabupaten kota, toko agama, dan DPRD provinsi dan DPRD kota Ternate sebagai peserta seminar. Kehadiran orang nomor satu di Badan Narkotika Nasional ini di Maluku Utara dinilai sangat strategis karena tingkat penyebaran narkoba di Maluku Utara terus peningkatan. Dari Ternate, Maluku Utara, Samuan Sapsuha, Haryanto Pasa, TVO melaporkan.